Ketika Luna Maya gelendotan manja, ke Maxi membuktir saat photoshop. Hubungan asmara Luna Maya dan Maxim Butir semakin go publik setelah menjalani liburan berdua ke beberapa negara, diantaranya Maroko dan Jepang. Kini keduanya semakin terlihat mesra membina hubungannya. Terbaru, Luna Maya dan Maxim Butir melakukan photoshoot bersama sebagai pasangan yang sedang dimabuk asmara. Keduanya pun tak segan memamerkan kemesraan di depan kamera. Dalam aksinya, keduanya tampak sangat bahagia menjalani beberapa adegan dalam photoshoot. Mulai dari pelukan hingga Luna Maya gelendotan ke Maxim Butir. Sejak resmi pacaran dengan Maxim Butir, Luna Maya kerap kali ditanyakan terkait pernikahan. Apalagi, usianya yang sudah mencapai 40 tahun ini membuat netizen bertanya kapan Luna Maya dan Maxim Butir akan melangkahkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Menjawab pertanyaan tersebut, Luna Maya sendiri mengaku belum ada niatan untuk menikah dalam waktu dekat. Menurutnya, hubungannya dengan Maxim Butir masih baru. Ia juga ingin mengenal kekasihnya lebih dalam sebelum memutuskan untuk menikah. Kita masih saling menjajaki. Hubungannya masih baru, jadi belum ada rencana yang gimana-gimana. Karena aku berpikir dalam hubungan itu sebelum lanjut ke lebih serius harus matang kenal benar-benar orangnya siapa, kata Luna Maya. Sebab hal tersebut, hubungannya dengan Maxim Butir belum ada rencana pernikahan hingga kini. Luna Maya menegaskan, dirinya tidak mempermasalahkan usianya. Baginya, hal utama adalah mengenal pasangannya lebih baik lagi. Luna memiliki alasan tersendiri tak mau buru-buru menikah dengan Brondong yang usianya lebih muda 10 tahun darinya. Menurut Luna, banyak pertimbangan untuk menikah karena ia ingin melakukannya satu kali dalam seumur hidupnya. Alasan Luna Maya belum mau menikah karena ingin mengenal lebih jauh kekasihnya itu. Ia ingin melihat apakah dirinya cocok dengan sifat dan sikap Maxim Butir. JT itu semua butuh proses dan aku percaya proses itu ya harus dijalanin. JT kita lagi mencocokkan bagaimana nih kedua karakter orang cocok atau enggak, ujar Luna. Good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live?